4 juga atau enggak nih? Teleport kan. Sep. Sep. Uf. Sep. Ada dia. Sep. Ciku kan ujit. Sep. Hello Manation, ketemu lagi dengan Amin nih di Blog Armor. Ada Elytra. Oke, enakan banget nih. Sekarang kita bak. Tidak kelihatan ada itu ada blog. Sekarang kita bakal pulang nih, bakal ke rumah. Tidak bisa mati hardcore soalnya kayaknya bakal sebelah sana. Yang bega ya. Kita kayaknya bakalan ngetower saja kayak sampai ke atas nih. Nantinya tinggal kita terbang nih. Kita lihat dulu nih koordinatnya itu. Nanti itu ke negatif X kayaknya ke sebelah sana tuh terus-terusan ini mah. Kita bakalan gimana nih? Ya, kayaknya ini paling ini aja deh, atas saja gitu. Let's go. Oh my god. Render distance-nya dibesarin dulu nih biar nanti lebih kelihatan di mana pendaratannya itu. Oh my god. Sebelum terbang subscribe dulu nih yang belum biar nanti tidak ketinggalan. Udah ngedapetin Elytra. Kita tinggal nanti crafting armor yang masih belumnya nih. Tinggi banget. Di sebelah sana gitu atau sebelah mana nih? Kita nanti bakalan lihat kita itu nanti 500 meteran sih. 3300 nih. Oke, kita lihat ada ini masih ketinggian 181. Kaget tadi kirain apa di sebelah mana ya? Oh, sebelah sana tuh jauh. Oh my god, kelihatan. Tapi gak apa-apa nih, kita bakalan nanti itu lihat dulu. Kita kayaknya nggak bakal pakai third person. Biasanya kalau Amina pakai Elytra third person yang enakan. Tapi sekarang mah biar nanti ngelempar underpaw-nya enakan kalau terjadi sesuatu nih. Jadi gawat banget. Ah, kalau mati itu. Oke, Kemon. Deg-degan ke para Manation nih kalau jatuh udara ini mah semuanya hilang. Semuanya gak ada yang selamat gitu. Oh my god, kita ini ketinggian 234. Tinggal 20 meteran lagi. Belum apa-apa, tangan udah keringatan gini. Oh my god. Let's go. Nah, sebelah sana. Oh, itu keringatan tuh. Oke, kita bakal terbang. Elytra-nya sudah dipakai. Oke, nice. Let's go terbang. Ngelag. Tapi gak apa-apa, gini aja dulu. Nah, ini persiapan. Bisa. Ternyata nyampe juga sebelah sini. Oke, nice. Langsung saja kita ngedarat. Aduh, kalau sampai ngelihat yang Enderman mah gawat nih. Kayaknya kita bakal langsung ganti pendaratan yang sangat mulus sekali. Nice. Kita kecilin lagi. Biar tidak nge-lag nih. Kadang-kadang nge-lag banget. Hop, nah sebelah mana? Nah, sebelah sana nih. Akhirnya masuk juga nih. Oke, sebelah sini. Nah, masuk. Nah, kalau di nanti masuk ke dalam kan nanti spawnnya di rumah gitu. Tidak spawn yang biasa kan Amina bawa kasur terus ke dekat yang portal. Sekarang enggak karena hardcore nih. Kalau sebelah sana lagi, jauh banget. Perjalanan pulang itu tidak bisa mati sayangnya. Oke, semuanya sudah, let's go. Tamat. Akhirnya tamat. Oke, kita bakalan skip saja. Nah. Home sweet home. Rumah kesayangan. Nice. Oh, pakai shader sekarang. Sudah tidak lagi nih. Nice. Udah hampir sore nih, kita bakalan tidur dulu, bisa gak? Masih, udah bisa ternyata. Sedikit nge-lag, tapi tidak apa-apa nih. Selamat pagi. Bukan sebelah sini. Wesh, nge-lag, kenapa nih? Selamat pagi, hal-hal ini tidak terlalu besar render distance-nya itu. Nah, ini kita bakal simpenin ininya, perkayuannya. Aduh, ada Elytra, bagus. Nah, kita bakal
Ah, ini nih yang dari sebelah sini kita bakal simpen dulu ininya. Sininya juga sama. Ininya coefficient chain breaking, kirain yang ini yang bagusnya ini, tapi ini yang biasa sih. Yang dari sana. Ini juga simpen sebelah sini. Kita bakal bikin armor yang dari purple block nih. Oh, sebelah sini. Oh, ini juga sama nih yang satu lagi. Treasure-nya. Bagus banget nih. Kita buat armor dulu dari yang purple block-nya. Purple block. Ah, tidak ada efeknya. Sayang banget nih. Kalau yang ada efeknya mah kan kayak yang ini. Ah, endstone gitu. Tapi gak apa-apa, kita bakalan tes satu per satu nih. Tep, tep, tep. Jadi blok kayak gini nih. Hehe. Para minisan juga meminta dari stone bricks nih. Nanti kita bakal buatin kalau yang dari stone-nya. Stone-nya ada sebelah mana nih? Sebelah sini banyak kabel stone. Zaman dulu. Ada juga yang pakein yang ininya nih. Yang apa ya? Moshi, yang pakai moshi. Aduh, tapi nya sayang kita itu. Tunggu dulu. Ah, persepnya kemana ini? Ya kok tidak ada? Ini kena. Harusnya nah kayak giniin aja. Ada kayak ini. Nah, stone bricks kita bakalan buat stone bricks lagi di 56. Ender, nah ini tuh sama gitu. Efeknya kayak yang biasa. Harusnya jangan semuanya, lupa. Endstone armornya gak ada, ditinggalin, tapi gak apa-apa nih. Gak apa-apa, kita bakal pakein lagi. Tapi ini lebih bagus nih yang bricksnya. Tapi jelek banget tuh, cuma 4. Gak tahu kalau yang itu 4 juga atau enggak nih. Teleport kan. Ini mah gak kelihatan ininya. Cooldownnya. Sep! Kata sini. Oh my god, kirain kemana? Gawat banget nih. Tungguin, kita bakalan ke bawah. Shup! Uff! Jikukan no jutsu, ini mah enak banget tuh, bisa teleport. Tunggu dulu nih, kita bakal bawa dulu ininya nih, tetamunya. Kalau terjadi apa-apa kan bisa enak gitu. Kita bakalan ke atas. Ada di atas. Di atas sebelah sini, kira ini bawahnya nih. Oh, kita cobain ke gunung sebelah sana. Jikukan no jutsu. Cobain nanti itu ke sebelah sana. Nah, tuh sebelah sana bisa gak ya? Gak bisa. Oh, terlalu jauh. Cobain ke yang sebelah sana. Gak bisa. Cobain. Gak bisa. Gak bisa. Terlalu jauh. Ke sebelah sana. Gak bisa. Bisa. Gak bisa terlalu jauh. Tapi enakan banget nih. Cobain nanti itu ke. Nah, sebelah sini. Jadinya kan nanti kalau ada musuh gitu. Gak mau ke sebelah sana. Sebelah sana. Sep. Enakan banget. Tapi ini bisa seterus-terusan ya. Ada cooldownnya sih. Tapi ini tidak ngehancurin kayak yang ini. TNT nih. Jadi enakan banget ini. Kita bakal nanti balapan nih. Cooldownnya ini harus diliatin enaknya itu. Kita bakalan ship. Enakan banget. Kita bakalan ke sebelah atas dulu. Enggak, sebelah sininya ternyata. Renang dulu. Enggak bisa renang ternyata. Tunggu dulu, bisa ke air atau enggak nih? Enggak bisa ke air. Sebelah sana terlalu jauh. Nah, sebelah sini bisa. Ada batasnya ternyata. Di atas lagi. Enak banget ini untuk main-main nih. Cobain ke sebelah atas. Tidak bisa ternyata. Tapi kita bisa nembus dari sebelah sini. Kita cobain nembusin ke bawah lagi. Oh my god. Di lubang. Cobain ke atas lagi. Berbahaya. Tapi rame nih armornya itu. Kita lihat yang lainnya itu kayaknya. Kalau yang dari Chorus bisa gak ya Chorus itu? Chorus lihat. Ada juga Grigroth. Cuma Grigroth doang. Sayang nih. Jadi tidak terlalu spesial sih Grigroth. Jadi kayak banyak gitu. Kita bakalan nanam dulu aja. Sebelah mana sebelah sini aja. Sebelah sini satu, ini cuma ada dua endstone-nya. Nanti kayaknya bakal dibawa lagi.
biar banyak gitu. Nah sebelah sini, kalau yang dari peritnya kayaknya tidak bisa deh peritnya itu. Peritnya mana? Peritnya. Nah peritnya banyak segini, tapi nanti harus dijadikan bloknya nih. Tidak bisa ternyata memang nih. Nanti kayaknya kita bakalan numbuhin dulu. Sebelah sini banyak nggak ya? Aduh kurang ternyata. Ah, endstone-nya harus bawa lagi nih, udah dijadikan bricks. Kalau yang dijadikan bricks itu tidak bisa kalau nggak salah itu. Cobain yang pakai chorus fruit-nya. Oh, tidak bisa memang. Aduh, salah banget. Harusnya itu jangan nih. Kita bakal simpenin dulu aja. Bed-nya, purple block-nya udah yang ini, purple chest plate. Kalau yang ininya juga sama, chorus-nya itu kayaknya di bawah nih. Yang lainnya dibakar gitu. Buat nanti tuh, oh jangan semuanya sih, tapi gak apa-apa lah, kita bakar biar nanti tuh jadikan blok nih, atasin dulu, nice. Jadi popet. Ada lagi gak ya? Apa nih yang kurang termination nih, komen di bawah nih. Udah lama juga sih memang tidak pakein artwork diamond, tapi masih jelek ini, bagusan yang ini. Sudah bagus banget gitu. Udah hebat banget. Ini juga hebat. Menyimpan dulu ke atas. Enak ternyata pakai armor ini. Bisa teleport nih. Jadi enakin banget, kita bakal pakai terus nih. Tapi kalau untuk yang apa ya, untuk pertarungan tidak dulu kayaknya. Ini untuk senang-senang saja nih. Kita sebelah mana lagi ini para munition nih. Coba jangan ke bawah lagi, nanti kayak tadi nih. Gawat kalau ke lubang lagi, ke sebelah sana aja. Nah, enak kan? Tidak perlu kemana-mana nih. Teleport armornya. Tidak. Sudah ada ternyata. Sudah lumayan berkembang. Terus-terusan berkembang nih. Kita bakal coba lihat. Mana bone powder itu? Kalau nggak salah ada deh. Bone powder. Bone meal. Nah, ini bone meal. Ya, bone powder lagi. Lupa. Nah, sebelah sini. Tiba-tiba. Tidak bisa ternyata. Kirain bisa ya. Ada popet lagi ternyata. Tidak bisa, kirain bisa dipakein ini. Oke, kita bakalan simpen lagi. Simpen saja dulu. Ini salkernya lumayan nih, tapi kayaknya harus dipindahin yang ini. Soalnya ini agak kurang berguna nih. Ininya berguna, nanti itu pindahin ke yang satu lagi. Di mana ya? Kayaknya simpen saja dulu sebelah sini. Tidak tahu juga nih bakal disimpan sebelah mana. Ini ininya juga sama. Kita ambil salker cell-nya. Nice. Itu yang dibutuhkan nanti itu. Soalnya nanti kan kalau bawa-bawa lebih enakan gitu, lebih banyak. Aku affinity. Oke. Kayaknya ini yang disimpan aja sebelah sini nih. Kepala naga, salker sama ini. Salker mah jangan. Kita nanti kalau ada perlu bisa langsung crafting nih. Oke, ini kosong. Salker boxnya satu lagi berisi nih. Ini kan yang penting-pentingnya dimasukin, ini yang kosong. Nah, jadi nanti sebelah sini tuh diisi juga nih. Jadi enak kan? Udah kayak gini lagi, tapi itu udah ini tinggi banget nih. Hiss! Kelewatan. Sebelah sini. Nanti itu tumbuh, kita bakal bisa farming nih, nanti bisa bakal bikin chorus lagi, purpur block. Oke, nanti episode selanjutnya kita bakal ngumpulin nih buat ender chest. Sama yang belumnya stone kayaknya, stone-nya itu, stone belum kayaknya. Tapi gak apa-apa lah, kita bakalan sekarang nih stone dulu nih. Mana, nah ini yang sebelah sini mah, ada aku ini sih ke bawah nih. Kita bakal mining dulu aja, mining stone nih. Gimana nih para munition nih? Suka tekstur pack yang 3D atau ini Fatwell nih? Ini itu Fatwell yang berapa? 64 kalau nggak salah itu. Resource packnya itu? 64 nih. Ya ini ada yang 3D. Jadi nanti itu pilih nih 3D atau Fatwell. Kalau 3D tuh menonjol-nonjol gitu. Kalau Fatwell itu kayak lebih bagus dibagusin dari yang biasanya. Nah ini yang 3D, nanti itu kalau ada yang cobblestone kayak gitu menonjol-nonjol tuh. Ini juga totemnya juga kayak gini, bagus. Ini juga pickaxe sambil hancurnya kayak gini. Nice. Kita lihat ada berapa, ada 64. Oke, good. Hop
kalau mosinya kita nanti itu bisa dicampurin nih kalau gak salah sama itunya. Kita bakalan tidur dulu, tapi kalau 3D kadang-kadang ngelagnya kayak banget nih. Sayang banget. Oke, kita bakalan cobain nah stun breaks-nya. Kita bakal setengahnya aja jadikan stun breaks. 3-2 kita bakal bikin armor yang dari stun breaks-nya. Lumayan. Nah, kayaknya bagus ini. Tapi ini kalau tekstur untuk yang armornya masih biasa nih. Bukan yang 3D-nya. Nah, 11-nya. Lumayan ini ada 6. Salah jalan ternyata. Nah, kayak gini nih stone bricks armor. Lumayan kita bakal cobain. Bisa gak ya, kalau enggak salah mah bisa gak nanti itu digabungin nanti itu jadi moshi nih. Moshi. Nah, kan moshi. Oh, pakai stone biasa atau gimana? Stone memang tidak bisa dijadikan moshi sih, kabel stone yang bisanya itu. Bagus ada ininya, shadow-nya tuh. That's a nice. Oh, kayaknya kita yang ini aja dulu kayaknya. Yang stone bricks-nya dulu aja kita jadikan moshi. Moshi stone bricks. Oke, baru 8 kita bakal masukin lagi 16. Jadikan moshi lagi. 24. Kita bakal coba lihat nih. Yang biasanya sudah tinggal kita yang moshinya. Moshinya itu ada regrowth-nya. Kalau yang ini gak ada efeknya. Bagus ternyata yang moshi. Ternyata tuh kan yang ini gak ada efeknya nih. Kecuali kalau yang mostly tuh, walaupun nanti berlumutan tapi bagus nih ada regrowth-nya itu. Nice. Untuk armornya mah sama 6 nih. Tapi nya ini ada regrowth-nya jadi gak perlu mending kayak gini mah. Tapi armor jelek sih, bukan armor jelek, armor biasa gitu. Kalau untuk ya armor beacon, armor yang bedrock nanti Amanda bakal coba di world satu lagi nih. Tapi maunya sih barengan nih, nanti itu sama senpai nih. Tapi senpai gak kesini-sini, senpai. Ayolah kesini senpai. Oke, manisian segini dulu nih untuk block armornya. Nanti kita bakalan armor yang ender chest, lumayan sih itu ngumpulinnya. Tapi sekarang udah ada ke the end, jadi bakal enakan kalau untuk yang ngumpulin ender ball-nya itu. Oke, manusia, segini dulu. Terima kasih yang telah menonton dan bye-bye.